hari ini saya hadir di Gor Pondok Bambu dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia tanggal 10 Oktober yang diadakan oleh tim Sijaya, Ikatan Psikologi Indonesia. Himpunan Psikologi Indonesia. Tentunya kegiatan ini sangat mulia sekali, sangat baik, memberikan bantuan pada Rumah Sahabat Puspita, anak-anak yang selama ini kurang perhatian atau tidak diperhatikan. Tentunya saya sebagai pemerintah sangat apresiasi, dan saya alhamdulillah diingatkan, Pawali ini ada Rumah Puspita, Sahabat Puspita di wilayah Pawali yang perlu kita santuni. Hari ini kita santuni. Harapannya saya sampaikan ke pembinanya tadi, kalau ada kesulitan silakan hubungi saya atau hubungi asisten kesra. Tugas kita pemerintah mengintervensi, membantu masyarakat, ya, baik bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya supaya mereka punya hak yang sama. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan kesehatan mental dunia. Nah, kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk sama-sama berbagi dengan Rumah Sahabat Anak Puspita ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan tersebut. Harapannya untuk anak-anak, intinya gini, karena gini, apa namanya, tadi seperti Pak Wali Kota bilang bahwa kita ingin sama-sama berkolaborasi karena tema dari Himsijaya dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia ini adalah solidaritas sosial dengan masyarakat.